Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala tahdzib. Kita kula hormati Bapak Kiai Zainuddin beserta Ibu guru. Ingkang kula hormati Ibu-ibu jamaah manaqib Maulid Rotib yang ramo dari berbagai daerah, wonten sonten menika ingkang kula hormati Ibu-ibu jamaah musala Durga, jamaah musala Durga yang bukan karo ingkang kula hormati dan sedaya kemawon ingkang ramo wonten menika majelis. Kita berohan nanti, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah. Allah SWT paling nikmat dengan luar biasa. Mungkin-mungkin itu wasilah sedaya yang kita awas. Niki, kita sedaya dengan paling panjang umur. Sehat kalian, kita berikan. Dengan paling berat kaya sakinah mawaddah warahmah. Putra putri kita suami soleha, rezeki kita dengan paling rezeki yang kan kata harap kita melimpah ruah sampai dengan kita haji umrah mekilang berdina berkali-kali 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 selama Muhammad syarwalim. Pak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah rutinan kita di tahun ini sudah di ujung di bulan 2. Pertama dalam masyarakat monggo di bulan 2 bulan arwah hingga dipun toto ataupun ziarah makam keluarga itu yang berbeda ya, akan selalu poso untuk mungkin di tempat ini kita sehat. Sejarah-sejarah yang diwe Bapak Ibu Garo Putra kalau serta harus tanten lagu kita yang sambung bumi ini tadi masihlah siaroh kajangan ini tulang ini luwe kuat luwe banter hari bulan ini dapat yang mereka masih suka. Terus saudara keluarga kita yang sambung semari itu sakit bulannya luar biasa di dunia. Untuk siapa saudara saudara di dunia kemarin adewi sangat rapat jangan. Selamat Muhammad dalam menyebabkan tentang akikoh. Akikoh yang mana hari ini dulu akikahi putri ikut yang menikah dengan Asmanul Anissa Tohiroh. Ini mungkin-mungkin itu dipertalingi tubuh kembang saya pada pesakit anak suami Soliha tampil anggripun belajar silamipol kita berhasil cita selamat kulun gulamin murtahadun bihaqim wadi tutbahu anhu jawa samiq kayuhlaku kayusama kulun gulamin murtahadun bihaqim wadi tutbahu anhu jawa samiq kayuhlaku kayusama. Maksudnya kata sebenarnya kulu gulamin setiap anak murtahanan setiap anak itu tergadai di akikoh dengan akikohnya. Caranya berikut untuk menebusnya tubahu anhu gimana dengan cara menyembelih hewan akikoh. Kapan itu? Yaumah sabi gimana hari ketujuh dari kelahirannya. Ini mungkin kalau tak matur urut-urutan. Pertama hari ketujuh dari kelahiran. Yes, hari kelahiran dari sekolah lahir kemudian tujuh hari ketujuhnya setelah dari lahir itu waktu kita mulai pagi pagi. Setelah dibuat akikah di bulan wedus netanang loro wedus siji setelah bedeng atau bahu. Kemudian yang kedua wayuh laku
cukur rambut. Yang ketiga, wayusama kemudian memberi nama. Dalam aturan itu urutan sama disek dewe. Nek ora iso hari ketujuh, mungkin belum terus nih. Nek ora iso hari ketujuh, mungkin belum terus nih sini. Iza lam yu'afo anhu lam yashfa fi walidayhi yaumal qiyamah. Apabila anak itu boten dipunake kon, iza lam yu'afo anhu, jika anak itu boten dipunake lam yashfa fi walidayhi, boten saged, tidak dapat memberikan syafaat, tidak dapat memberikan pertolongan walidai kepada kedua orang tua. Jadi gele urut dua pada akhir tahun apa terakhir itu juga sakola ini kan. Sebatas kita bisa mendapat kapan sahabat itu yaumal qiyamah besok waktu dino ki. Dalam masyarakat kulu gulamin murtani, setiap anak itu tergadai dengan hati akhir tahun. Caranya bagaimana supaya bisa kita menebus? Tubahu pertama, meleh hewan hakikoh. Kapan waktunya? Yaumah sabi, hari ketujuh dari kelahiran. Nek wes dibelahnya, kemudian mencukur rambut wahyuh taku. Supaya apa peribadatnya? Supaya anak bisa bertumbuh dengan saya, orang tanpa ngorong-ngorong. Yang ketiga, Islamo lalu sama, kemudian diberi nama. Kenapa anak kok dipunaturi? Dipunaturakan kata takrirot, kata memiliki serah takrirot. Ini Joshua. Idalam yu'akko aku, apabila anak boten dipunaturi koi, lam dashmah iwantai boten sakit memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamah indah di maki qiyamah silahkan nama sholu alih dari petani bu sholu alih masalah akikoh. Jadi kalimat perintah-perintah akikoh niku kata sangat yang dibelah akikoh niku ya tentang kambing bukan bencowo bukan bing jowo kalau marani sama klaim lagu pedis Jawa karena pedis putih kalau pedis putih karena ini apa jumbo ya jumbo oleh pedis Jawa itu di kamping kan begitu sedalam terus kapan gak dikurutani urutani pula penyelesaiannya ngake koyun atau waktu pelaksanaan hikok.